Video abdesi Kabupaten Sukabumi yang viral di media sosial dengan menyatakan sikapnya melawan LSM dan media mendapatkan kecaman keras dari berbagai media dan LSM yang ada di Indonesia. Statement yang diviralkan abdesi Kabupaten Sukabumi tersebut akhirnya ditarik kembali dengan mengklarifikasikan dan apresiasi ucapan mereka dengan mengatakan permohonan maaf kepada media dan LSM. Hal ini disampaikan oleh struktur pengurus abdesi Sukabumi tersebut. Wabarakatuh. Terkait dengan adanya video pernyataan Kepala Desa Sekabupaten Sukabumi yang berdurasi 26 detik yang disampaikan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020. Dengan ini kami sampaikan kronologi sebagai berikut. Bahwa diawali dengan adanya undangan atau panggilan oleh LSM KPK Pasundan terhadap rekan kami, Kades Cicukang, Kecamatan Purabaya, untuk didengar keterangannya sebagai terduga dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan. Selanjutnya kami pengurus DPC Abdesi Kabupaten Sukabumi menyampaikan klarifikasi sebagai berikut. Satu, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh LSM dan media serta masyarakat yang merasa terganggu kenyamanannya atas adanya video pernyataan tersebut. Kedua, bahwa yang dimaksud dengan akan melawan LSM dan media yang mengobok-obok desa adalah terhadap oknum yang mengatasnamakan LSM dan media yang telah melakukan tindakan di luar kewenangannya. Tiga, bahwa kami selaku Kades dan Sekabupaten Sukabumi tidak pernah menghalang-halangi tugas media sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Publik dan Undang-Undang LSM Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian klarifikasi ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.